selama perjalanan itu kurang lebih dua, berapa jam? Dua jam, benar. Jadi selama dua jam kita menuju ke Fuji. Rp150.000. Oke, kita satu orang Rp50.000. Thank you. Tuh. Kalau di Jakarta ini buat makan burung. Di sini burungnya nggak makan beginian. Oh ya. Assalamualaikum. Gimana ya? Getting ready. Digeser ya? Ras, ditutup. Thank you. Ternyata ditutup, guys. Arigato. Dia kan jadi ikutan dulu. Dia kalau dia pelan-pelan gitu jalannya. Hi guys, welcome back my YouTube channel bersama Bunga Aureli. Nah, sekarang Bunga udah di perjalanan menuju ke bandara karena berangkatnya pukul 9:25. Jadi jam 6 atau jam 7 udah harus sampai di bandara gitu. Sekarang kita sudah di jalan bersama papa aku dianterin tuh. Halo. Begini dong dia. Yang di belakang ya, dia selalu ada di mana-mana ada saya. Ya, dimanapun ada saya ada Lisa. Oke, okay, let's go, kita langsung ke bandara. Guys, sekarang kita lagi di lounge Garuda Indonesia. Kita lagi makan. Ini ada soto. Karena aku lapar banget, jadi kita makan soto, makan nasi. Ada nasi. Ini adalah porsi Bunga Aureli. Kita lagi nunggu jam 9:24 kita boarding. Sekarang kita lagi nunggu di bandara di lounge sambil makan. Oke. Sampai di Tokyo, di Japan. Yeay. Tadi kita landing di Narita pukul 6:35-an lah ya, pokoknya jam 7 pagi. Sekarang kita mau on the way ke Gunung Fuji. Kita selama perjalanan itu kurang lebih dua jam, benar. Jadi selama 2 jam kita menuju ke Fuji. Hai guys, sekarang kita udah sampai di Yamanakalek. Di belakang kita ada Gunung Fuji.
dingin banget, super dingin. Bangsat. Ini aku nggak pakai sarung tangan, dingin banget. Di sini udah jam berapa? Jam 4 ya. Ini jam 4 tuh udah dingin banget. Kayak kalau siang tadi masih agak panas dan nggak terlalu dingin, sekarang udah benar-benar yang dingin banget. Sekarang sudah tidak musim salju lagi, saljunya udah nggak ada. Dingin banget. Oke. Tunggu nah. Di sini banyak banget yang lagi foto-foto karena ngejar sunset. Orang-orang pada foto. Guys, jadi di sekitar sini tuh kalau bulan Januari, Februari awal tuh udah benar-benar winter. Tapi sekarang udah nggak ada snow. Jadi jalanannya sudah tidak ada snow-nya. Foto ulang. Selesai nonton fireworks di Gunung Fuji. Sekarang kita cari makan. Aku sudah kedinginan karena kita lapar banget, guys. Sudah kedinginan banget. Jadi kita menunggu makanan kita datang. Sini datang. Sebelah. Ini tidur. Punya kita itu. Makanannya kita datang. Ini siapa? Si Bella main kabur aja. Belum selesai. Bisa disambil semuanya, main kabur aja dia. Sopan dia. Selamat datang di kamar kita in Japan. Ini baru sehari, guys. Kita nginep di Gunung Fuji. Ini pemandangannya apa ya besok pagi? Oh, pemandangannya ini Gunung Fuji besok. Ini karena udah malam jadi nggak kelihatan, guys. Hotel di sini tuh benar-benar gak luas kayak di Jakarta. Lumayan. Kalisa di pojok atau karpet gue di atas. Kalisa di pojok apa? Kalisa di pojok kalau enggak di karpet. Guys, ini kamar untuk berdua, kita twin satu-satu. Dan ini ada baju, apa ini? Baju kimononya. Baju kimononya, iya, guys. Baju bobo. Kebetulan aku enggak bawa baju tidur. Kayaknya baju pramuka deh. Ini baju pramuka. Gede banget bajunya. Kayak baju suster. Besok kita akan lanjut lagi, guys. See you. Hmm?
kita makan view-nya Gunung Fuji, guys. Breakfastnya di depan pas Gunung Fuji. Fuji Q. Ini rame banget, banyak orang, jadi gue rada-rada ngomongnya pelan-pelan, guys. Microphone-nya gak aku bawa juga. Kalau desainnya ada Gunung Fuji, ini Fuji Q. Hai guys, jadi hari ini adalah day 2. Hari ini kita mau ke Fuji Q, abis itu kita mau ke Sky Resort. Di sana kita ada snow, karena hari ini lagi gak ada snow, jadi kita cari snow yang banyak ada di Sky Resort. Ikutin kita terus ya. Hai guys, kita sekarang udah di depan Fuji Q Highlands. Jadi karena kita nggak mau naik, jadi kita lihat aja dari sini ya pemandangannya. Tuh. Lens Tornado Halilintar sama yang muter-muter itu di atas. Di sini nggak terlalu kelihatan. Fuji Q lo tuh, siapa berani naik? Saya. Siapa mau naik? Guys, kalau ada yang mau temenin aku ke Fuji Q, naik. Aku beri satu permintaan. Wow. Hai. Kita foto di sini aja, guys, karena aku nggak mau naik. Nggak ada temennya. Hai, sekarang kita udah sampai di Snow Resort Fuji Ten. Di sini pasti banyak snow-nya, guys, tuh. Jadi nanti di dalam kita akan main snow. Let's go. Sekarang kita udah sampai di Sky Resort. Tuh, kelihatan banget kan? Ini buat kalian yang lagi ke Jepang nggak dapet snow, tapi kalian bisa kesini. Tuh. Hai guys, sekarang kita udah ada di Sky Resort. Kita mau main gondola. Kita mau naik. Kalau di Jakarta namanya apa ya? Sama. Gondola juga ya. Kalau di Jakarta namanya taman di taman mini, guys. Ancol juga ada. Ancol. Hai guys, sekarang kita udah naik gondola. Yeay. Aku kira deh, begitu sama, dengannya juga begitu.
Hai guys, sekarang kita udah sampai di Gunung Fuji. Di atas Gunung Fuji di sini banyak main snow. Banyak yang main ski. Enak banget kan guys? Tuh Gunung Fujinya ada di sini. Kita habis main gondola itu. Dan saatnya kita mau turun, kita udah habis main saljunya. Sekarang kita turun. Let's go. Oke guys, kita akan melanjutkan keseruan aku di next video, next trip. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Yasino Sato. Kita mau pakai baju kimono. Ala Jepang. Iya, ala-ala baju Jepang gitu guys. Di sini kita bakalan sewa. Jino orangnya ramah-ramah banget guys nih. Ramah-ramah banget. Jadi kalau misalkan kita kayak kehilangan arah, atau kehilangan jalan, sesat atau apa, pasti ditunjukin sama mereka. Ini jam berapa? Jam 1 ya? Ini jam 1? Jam 13.39. Oh, berarti udah mau jam 2. Di sini jam 2, tapi nggak terlalu dingin. Tuh, Gunung Fuji. Fuji ada di mana-mana ya? Kita perjalanan ke sananya Yasino Sato. Berapa lama perjalanannya? Situ. Hah? Oh, dekat kan. Di sana Gunung Fuji, di sini bukit. Bukitnya Tori. Ini rumah-rumah orang apa emang untuk? Iya, rumah orang dulu. Sekarang udah. Ini rumah zaman dulunya Jepang atau gimana? Oh, gitu. Tapi dia kuat sama salju ya? Iya. Sangat itu pakai Mas. Jadi ini rumah-rumah dulu. Di sebelah mana? How much? Single hoken. Oh, dia lihat, suruh lihat. This is. Oh, this is. Enggak, ini nih. Oh. Jadi ini guys, kita beli harganya berapa tadi? 100. 1.500. Berarti. Berarti berapa om Sandy? 150 ribu. Oke, kita satu orang 50 ribu. Thank you. Udah bayar 1.500 yen sama dengan 150 ribu. Rupiah. Rupiah. Ini adalah rumah-rumah Jepang zaman dulu guys. Ini masih asli, benar-benar yang masih tradisionalnya Jepang. Si Yoyunde. Di sini ada jemuran jagung, jemur jagung tradisionalnya Jepang. Ini jagung asli loh. Tapi dia kering. Tuh. Kalau di Jakarta ini buat makan burung. Di sini burungnya enggak makan beginian. Sakit gigi burungnya. Ini dijual ya? Sini. Kayak ubi-ubi gitu. Asli loh. Ini kayak kacang ya? Kacang ya? Ini kacang. Ini jahe nih guys. Jadi di sini orang-orang tuh pada suka jahe. Karena di sini kan dingin. Di sini untuk ngangetin gitu. Ini kayak kayak supermarket gitu ya. Mau ngeliat nggak sih dalamnya? Aku nggak pakai masker, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum. Gimana ya? Getting ready. Digeser ya? Ras ditutup. Thank you. Ternyata ditutup guys. Nah ini adalah spot nanti kita buat foto. Sekarang kita mau ganti baju kimono. Belakangnya ada Gunung Fuji. Kita di mana-mana ada Gunung Fuji. Jadi karena 2 hari ini kita di Gunung Fuji. Let's go, kita cari baju kimononya. Nah sekarang kita udah sampai. Baju kimononya 2.000 yen per orang. Itu sekitar 600 ribu ya. Oh 300 ribu ya. 300 ribu guys. Oke okay, berarti 600 ribu untuk berdua. Okay. Ini sih. Tuh.
Excuse me. Jadi kita bebas pilih ya acunya. Guys, jadi kita sebelum pakai sepatu ini dicopot dulu ya. Nah, kita mau pakai bakiak. Oh, itu dicopot juga ya. Ininya stockingnya. Oke, okay, sekarang kita pilih-pilih kimononya, guys. Warnanya kayaknya yang lucu-lucu tuh. Yang mana ya? Bisa di merah aja ya atau oranye? Merah bagus. Ini kayaknya lucu deh. Apa ini? Ya, itu bagus ya. Ini lucu ya. Oke, okay, kita pakai yang ini, guys. This is? Ya, yeah, oke. Okay. No, oke. Okay. Okay. Oh, ininya begini. Dulu deh. Oke. Okay. Arigato. Kok dia kan jadi ikutan dulu? Dia kalau dia pelan-pelan gitu jalannya. Kena guys. Maaf.